pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan program bantuan sosial tunai. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali membagikan bantuan sosial kepada 169.450 warga. Bantuan sosial tunai senilai Rp200.000 diberikan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah kepada warga di kantor pos besar Johar di Jalan Pemuda Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap bantuan ini bisa sedikit membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi.